Hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali ke channel YouTube saya, iaitu channel Captain Z guys. Ya, yeah. Yang baru masuk, apa lagi, jangan lupa subscribe, like dan share guys. Okey, hari ni saya akan main game Roblox My Restaurant. Mana yang tahu tu kan, saya dah addicted nak cakap kan. Sebelum ni saya tak main pun kan. Saya main sebab ada nak dapatkan huge pet. Oh, tapi saya tak dapat. Okey, kat sini hari ni saya akan nak bagi trik, kongsi tips untuk pemula. Untuk pemula macam mana korang farm duit. Ada banyak-banyak customer kat My Restaurant ni kan. Dan salah satu adalah Santa. Santa kan, Santa ni macam mana? Dia akan berjalan, dia akan keluarkan apa, bila dia berjalan dia akan keluarkan hadiah atau present. Present tu, satu present kalau kita ambil tu, oh, banyak juga duit dia tu, dia bagi duit tu antara $300 hingga $700 kan. $700 lah kot. Kan. Kita ada jumpa bug macam mana kita boleh farm duit tu. Santa tu dia tak bergerak-gerak, dia akan tak ada gerak-gerak. Trick dia macam mana, bila dia tak bergerak-gerak nanti dia akan keluar banyak hadiah tu kan, dia farm je duit tu. Okey, saya tunjukkan lah kalau korang tak faham macam mana kan. Okey, ni adalah saya punya restoran. Saya setakat ni berapa, 7 floor dah, baru 7 floor. Ah, 7 floor. So saya tak buka semua lagi lah. Okey, kita pergi masuk. Ini ada depan. Ini saya punya bahagian bawah. So kita pergi bahagian tingkat 2 adalah ni, kitchen. Okey, ni kitchen biasalah kan. Okey, tingkat ketiga. Okey, ni tempat 3. Tiga ni tempat apa? Orang cakap lifeguard dengan pirate. Kat sini tempat lifeguard dengan pirate. Okey, tengok yang macam mana saya cakap ni. Yang ni nampak ni. Inilah bug dia, bug Santa. Tengok ni. Tengok dia. Nampak hadiah dia berkepuk-kepuk. Dia keluarkan. Nampak tu. Kita ambil tengok. Dah 700, 800, 400, 700. Banyak kan? Nampak dia. Tapi dia buat apa tu? Dia tak makan pun. Tengok. Nampak tu. Tunggu Santa masuk sementara tu. Sementara tu kita farm dulu lah. Ambil duit lifeguard lagi. Lifeguard. Jadi kita tunggu je lah. Tapi sebelum tu, korang kena ada ni dulu. Silverware atau salad. Antara dua ni. Kalau silverware ni mahal sangat, beli salad je. Salad je. Salad bar ni. Salad bar pun boleh dah. Untuk pemula. Salad bar pun boleh. Awak letak je kat mana-mana. Kat ujung kat sini ke. Kat tengah-tengah ni. Atau ujung sana, kiri kanan pun boleh. Senang untuk dia capai, NPC tu capai lah. Kat mana-mana lah. Okay, kita tunggu jap lagi. Okay, okay guys, Santa masuk dah. Okay, kita tengok, kita ikut dia pergi mana. Jap, dia dekat je. Kat sini. Okay, kat sini. Okay, kat sini. Harap-harap dia ambil lah, bangun, ambil apa, silverware ni, atau pergi ambil salad tu. Kita standby dengan kita punya pickup ni. Nanti kita ambil meja je terus guys. Bila dia ambil order, nanti apa, waiter hantar order, Santa bangun, kita ambil pickup meja ni. Harap jadilah eh. Makanan okey dah sampai. Makanan dia okey. Alah, dia tak bangun. Nah, ni korang. Dia tak bangun lah guys. Dia tak bangun. Dia tak bangun. Dia tak nak ambil. Okey, tak apa. Kita cuba lagi sekali. Cuba lagi. Okay guys, okay dia dah sampai. Kita tengok, okay dia tengok, okay Santa dah sampai. Tengok dia pergi ke mana, tempat duduk, kita ikut. Harap-harap dia bangun lah kan eh. Kali ni harap-harap dia bangun lah kan. Okay, kita standby. Okay, ni dekat dengan salad bar, dengan tempat ni, apa, garpu standby dengan pickup ni. Okay, dah ada. Alah, dia tak bangun lagi Nani. Dia tahu ke bug ke, bug tu dah fit. Tapi saya buat tadi jadi. Okay, kita tengok, tunggu lagi. Tak apa, jangan mengalah. Ini adalah cara yang mudah untuk orang farm duit sebenarnya. Kalau untuk pemula lah. Untuk pemula. Okay guys. Okay, Santa dah masuk. Dia pergi mana? Kamulah. Dekat je ke jauh? Kat atas. Kat atas ke? Kat sini. Okay, kat sini. Ada dia bangun lah. Bangunlah. Bangunlah, pergi ambil tu. Garpu ke apa. Okay, dia bangun. Okay, sekarang kita ambil. Tunggu. Dia datang. Okay, nampak? Dia terus duduk. Dia tak keluar tau. Yang member dia semua, NPC yang lain semua dah keluar. Macam tu lah. Sekejap lagi tunggulah. Sekejap lagi dia punya apa tu, present-present dia keluar. Boleh letak balik apa nama, meja tu. Boleh letak balik. Kita tunggu sekejap lagi.
present-present ni kita boleh claim keluar jadi. Masih tak ada lagi dia punya ni. Tapi yang atas tu adalah, yang atas tu ada. Tapi macam gitulah guys eh. Kalau dia rasa kalau mungkin satu restoran boleh satu je kot. Tak boleh buat dua kot. Dia boleh buat bug tu satu je kot. Kita tengok ada ke tak sebenarnya. Oh ada lah. Bukan tak ada, nampak yang ada. Cuma dia lambat, delay sikit lah. Macam ni lah guys sebenarnya. Macam inilah caranya korang dapat untuk farm duit daripada bug Santa ni guys. Nampak? So apa lagi korang duduk sini je AFK tengkat E je. Tunggulah dia bertimbun-timbun nanti. So jadi sekali apa? Sekali ambil 300, 400, 700. Easy money orang cakap kan. Easy farm duit. Macam itu. So apa lagi? Saya claim lah. Okay, banyak tu. Okey, saya harap korang dapat sesuatu daripada perkongsian ini. Itu adalah sekadar tip. Korang boleh ikut. Kalau pemula, saya suggest ikut lah. Sebab nak farm duit untuk beli barang-barang ni kan. Beli apa perabot apa semua kan. Okay guys, setakat ni saja konten kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.